Halo teman-teman uh, bisa lihat teman-teman di sini terlihat uh, sinyal untuk wifi-nya ada tampak sinyal wifi tetapi uh, tidak bisa digunakan di sini ada keterangan periksa koneksi jaringan anda untuk coba lagi. Nah, jadi permasalahannya di sini bahwa e, jaringan ada, tetapi e, tidak bisa connect dengan jaringan. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang seperti ini? Sekarang, teman-teman bisa membuka eh, pengaturan dari pengaturan lalu dibuka kartu ganda dan jaringan seluler. Nah di sini eh, Sengaja saya matikan uh, jaringan data karena uh, memang saya menggunakan uh, WiFi, jadi peristiwanya tadi baru saja mati listrik, kemudian uh, tidak bisa nyambung lagi ke handphone walaupun sinyal WiFi-nya ada kita kembali kemudian kita klik jaringan dan koneksi lainnya nah teman-teman di sini ada mode pesawat ada hotspot ada VPN dan lain-lain di sini nah fokus kita ke mode pesawat Mode pesawat di sini dalam keadaan off. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita eh, on kan untuk sementara waktu. Kita on kan. Nah, pada saat on ini, eh, handphone kita sedang restart atau mereset kembali. Kemudian kita off kan lagi, kita off kan lagi. Nah, kemudian eh, jaringan WiFi muncul lagi ya. Sekarang kita coba, kita cek lagi ke YouTube. Nah, teman-teman, sekarang sudah uh, bisa, artinya uh, WiFi sudah terkoneksi dengan uh, smartphone kita. Nah, jadi begitu, teman-teman, cara mengatasi uh, sinyal WiFi yang... Ada atau muncul, tetapi tidak terkoneksi dengan jaringan WiFi. Kalau teman-teman menggunakan e, komputer, teman-teman bisa melakukan dengan cara merestart e, komputer itu, ya. sehingga e, nanti akan tersambung dengan jaringan WiFi. Jadi, demikian teman-teman, solusi eh, yang bisa saya berikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.